Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sana kita berada sekarang di Jalan Murai Alan Panjang, tepatnya di tanjakan Bukit Gandum. Ini terjadi longsor di sini sana. Kayaknya karena hujan yang cukup intens beberapa hari ini. Yang ini juga telah terjadi juga longsor sebelumnya, itu hari Sabtu kemarin, tanggal 21 Oktober 2023. Jadi tadi ada teman kita yang motornya mentok di sana, motor trail. Yang ini ada kawan kita yang mau nyoba juga ini ke arah, dia mau pergi ke Solok Selatan, jadi via jalan ini dia akan coba melintas di jalan ini sana. Nah, akan coba keberuntungan juga, mudah-mudahan bisa. Nah, lumayan sulit ini karena jalan yang ini itu tebingnya itu agak lunak karena dari tanah yang bekas longsor juga sana, yang dipindahkan ke arah kiri sebelah sini. Ini coba, mudah-mudahan bisa. Bantu men. Nah, ini apakah bisa dicoba dulu. Gak mungkin. Ini ada kawan kita yang mau berangkat juga ke arah Alan Panjang misal. Nih. Nah, ini akan coba. Dia akan coba nih ya. Bisa apa tidak? Kita lihat saja. Dorong men. Angke. Lebih nggak mungkin lagi dengan motor yang lebih besar ini, ha. Nggak mungkin. Yang ini udah. Nah, kalau yang itu nggak bisa tuh. Teman-teman, ini kayaknya kawan kita yang mau datang juga mau melintas, kayaknya nggak bisa. Terus kan nih kawan kita mau nyoba apakah bisa apa tidak. Lah bisa mah. Sebelah kiri itu enggak, men? Sebelah kiri itu? Saya ke bawah, kok mungkin enggak main enggak? Ke bawah kok. Papan jadi bawah lu nak. Papan dia mungkin loh. Nggak, cek salah ya lama ganti-ganti. Iya. Ah. Oke, itu cari limu alai mana lo. Ancak. Yo, kalau papan limu alai balik sekian lo lah, jadi ancak ke padang lewat lah ya. Aduh. Atau ke bawah kok bisa main tapi belu alai. Nggak, kalau yang tadi nggak mungkin itu barik tuh. Ini kok yang apa yang di atas aman lain, ada yang parah tuh.
Ya. Kayaknya mentok di sini aja sana. Mau lanjut apakah ini lanjut atau tidak? Ya. Susah juga. Ini Scoopy kita juga enggak sanggup lewat sini. Bang, di papan enggak boleh. Hah? Jadi. Nih, proses evakuasi untuk lewati ini sana. Enggak usah juga. Sip, bisa lewat. Ini dibantu dengan pan. Oke. Nah, coba pan beli ya. Nah, ini. Nah, ini petualang cilik kita nih. Memang ini sangat lunak sekali sana, nggak bisa lewat yang sebelah sini. Kayak yang di sana aman, ini di Bukit Gandum sekarang sana. Hah? Bisa lah, ini gampang kok. Dari atas sana turun sana. Dan memang bagi yang lewat di sini harap berhati-hati sekali karena memang inilah cara evakuasi motor metik melewati jalan berlumpur yang ada di Jalan Baru Murayalan Panjang, tepatnya di Bukit Gandum sana. Nah, ini bisa. Dan tadi beberapa menit yang lalu kita dengar ada suara gemuruh dari atas sana, kemungkinan ada juga yang longsor dari atas sana, tapi mungkin tidak ke jalannya tapi ke bagian sebelah kanannya sana. Jadi ya, kalau yang ini memang agak sulit sekali. Nah, ini masih banyak yang akan turunin ya. Nih. Jadi tapi kemungkinan kalau bagusnya memang sekarang lebih baik turun dulu yang ini daripada nanti sana. Karena akan sangat susah sekali kalau nanti. Lanjut. Nah, tuang. Dia palang-palang apa nih, pai-pai dia? 575. Ya, nak? Dia 575, mah. 575 meter dari jembatan Batuan Pesirah. Motor yang itu mau lewat juga sana.
gimbal. Lupa guys, gimana bang? Aman? Sudah aman bang. Jadi oh, udah aman ini, udah aman. Luluknya lumayan ini. Nah ini, limu dia lah nanti lah. Kurang kayak liok kemudian. ini, oh bisa diangkat, bisa diangkat. Oh iya. Oh, wah, itu, ini keren. Oh, titik-titik. Oke, kawan-kawan kita sekarang ada di... Nah, ini. Serta dihentikan oleh keadaan di sini karena memang hantarnya lebih tinggi. Agak susah juga lewat di sini sana nih. Ambok itu pasti tahu. Di sini banyak terjadi kecelakaan dulunya. Abang ini juga yang lipat. Thank you. Jangan lupa juga ilmu dia. Ini lagi. Oh ya, ini dikit lagi sampai. Ini udah sampai nih. Dan akhirnya bisa lewat. Nah, ini rumputnya lumayan. Ini akhirnya bisa lewat juga sampai ke ujung. Akhirnya bisa lewat. Nah, itu alhamdulillah. Karena ada walaupun digendong. Akhirnya walaupun digendong juga akhirnya nyampe juga karena ini juga. Medan pertama lulus. Berarti kalau ada yang kek sih Bang Mungko standing aman. Di sini hati-hati aja karena kemungkinan mesin alat berat akan turun hari ini untuk membersihkan yang ini, mudah-mudahan nanti hari Minggu nanti udah bisa lewat. Jadi bagi sana yang mau datang ke sini mau lewat ke Alan Panjang udah bisa lewat sini sana, dan kemungkinan sore ini udah boleh. Oke kawan ya sana, sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.